cara menghasilkan $100 per hari hanya menggunakan internet. Oke, ini aku akan praktekin gimana caranya dapetin uang $100 per hari buat kalian. Aku yakin, bagi kalian yang nonton video ini, mungkin sekarang kalian butuh uang atau pengen dapetin uang dengan cara yang mudah, cepet, terus modal kuota. Mungkin seperti itu. Ini aku akan praktekin apa yang kalian lakukan. Pastinya kalian akan buka Google. Oke, aku bukain Google. Terus kalian pasti ngetik kayak gini. Cara dapat uang bisa dari TikTok kan, atau uang online secara online gitu ya. Pasti kayak gini awalnya dulu ya kan. Terus kalian dapatkan referensi. Ini ada website ya yang membahas gimana cara dapetin uang melalui internet. Oke. Aku awalnya dulu juga kayak gitu. 2-3 tahun yang lalu itu kayak gitu. Gimana sih cara dapetin uang secara online? Gimana sih biar bisa apa ya? Ya kerjanya mudah terus dibayar gitu. Dolar lah. Nah, judul-judul kayak gini itu kayak apa ya? Too good to be true gitu loh. Gak selalu bisa. Karena hasil dari apa yang kalian dapatkan itu berdasarkan value diri kalian. Itu sih yang paling penting. Kalau value diri kalian itu bagus, maksudnya punya skills yang bagus, pastinya kalian bisa dapetin uang dimanapun kalian berada, baik secara online atau secara offline. Oke. Jadi seperti itu. Ini kalau dilihat, atau kalian pasti buka YouTube cara dapetin, cara mendapatkan uang dari internet. Oke, nah di sini. Ini judulnya menurutku ya, meskipun dipraktekin terus kalian struggle akhirnya bisa dapetin uang. Ya ini tutorial 70.000 sejam main game. Oke. Ya terus sampai $40 per hari cuma dengan labeling data. Oke, ya monggo dicoba, ayo. Aku realistis orangnya, aku nggak akan nyaranin kalian dengan hal yang seinstan ini. Per hari dapat $100, per hari dapat ya 50.000 atau berapa itu, nggak gitu. Aku nyaraninnya gini, atau kalian cari di ChatGPT, sekarang kan ada ChatGPT. Oke. Kalian cara buatin cara agar dapat uang secara online. Oke, kalian tanya ChatGPT juga bisa. An error occurs, this precise